Halo guys, kali ini gue bakal ngasih tauin kalian tips atau ada fitur terbaru dari WhatsApp ya. Dan fitur ini mungkin ada beberapa yang menguntungin, ada juga yang enggak gitu. Maksudnya enggak terlalu diperlukan banget fitur terbarunya, yang tadi suruh update. Ini baru di update tanggal 23 Oktober dan gue udah update duluan. Jadi ini WhatsApp Manager yang baru itu adalah sekarang Anda dapat mengisi ke kanan pada pesan untuk membalas. Jadi kita tinggal mengisi ke kanan aja. Bagaimana caranya? Kalian dulu lihat video ini. Oke. Nah, kita bisa lihat info-info dari WhatsApp langsung ya. Ini banyak banget soal kelebihan. Biasanya kalau kita download aplikasi ya download aja gitu tanpa ngeliat spesifikasi dari suatu aplikasinya gitu, tapi percaya aja. Nah, ini fitur baru bisa diupdate pada tanggal 23 Oktober 2018, dan mungkin gue lebih 2 harinya baru gue update ya, karena gue gak tahu fiturnya kayak gimana, tapi akhirnya gue bisa juga. Nah, ini kita coba di chat ke satu grup yang adanya isinya gue doang. Terus ada ke tips 8 ini. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, salah satu tulisannya adalah sekarang Anda dapat menggeser ke kanan pada pesan untuk membalas. Oke, ini fitur terbaru. Jadi kalian ini nih salah satu catatannya udah gue bikin, atau salah satu kata-kata yang udah gue bikin itu tinggal kalian geser atau kalian geser aja ke kanan. Nah, ini jadi seakan-akan membalas pesan itu bukan dari Anda saja, dari orang lain pun juga bisa. Nah, ini bisa kalian gunakan fiturnya untuk membalas suatu kata-kata atau suatu pesan yang orang lain kirimkan atau yang Anda kirimkan. Jadi kayak nyambungin ya, pokoknya teruskanlah kalau biasanya ya. Cuma ini dimudahin sama WhatsApp, tinggal geser ke kanan doang. Biasanya lo tekan, habis itu lo klik aja teruskan, simbol teruskan. Nah, sekarang lo tinggal geser aja tuh catatannya, kata-katanya. Nah, kayak gitu. Oke. Ini aja video atau fitur dari WhatsApp-nya. Fitur barunya enggak terlalu banyak menguntungkan. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan komen di bawah tips yang harus dibuat. See you next video and dadah.